Caranya ngerti, ini dia aku.
kacang. Tapi powder saran-saran kita sebagai panitia yang monggo. Mau sholli alaihi wa sallam. Sholli alaihi. Ya Nabi salam Oh,
صلوا على النبي محمد. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, indahnya sinar bulan purnama mampu membuka tirai kegelapan di malam hari. Begitu pula hati seseorang hamba yang tertutup oleh tirai-tirai dosa akan terbuka kembali dengan siraman rohani. Acara yang kelima adalah merupakan acara inti, yaitu Maidatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh panjenipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kepada beliau kami sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, saya kemauan dengan kalau hormati sepuh, ini sepuh begini Purwakum Kalklimo Alas Purwo Tepi Purwo tahu gak nih demit. Saya kalau hormati Bang Arusun Pak Camat, kenapa Pak Camat? Kalurah saking kabupaten, saking anu mukhalil, bagian ngalal. Sedaya kemawon, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Iki acarane rangkepan, iki acara mulutan, iki acara hijriah. Mulutan memperingati Nabi lahir, hijriah memperingati Nabi hijrah. Napa Nabi kok hijrah? Soale Nabi niku lahir teng Mekah. Nabi niku lahir teng Mekah. Wong Mekah niku ora ngerti Nabi. Dadi aja dikira lho ya. Nabi iki langsung wong Mekah niku ngerti Nabi, mboten ngerti. Soale Nabi niku jabatan saking Allah sing ditulis teng kitab suci. Lah, sing nyekel kitab suci niku mboten wong Mekah. Sing nyekel Taurat kali Injil niku wong Filistin. Jadi nabi-nabi niku medune mboten teng Arab, tapi teng Filistin. Turunane Nabi Ibrahim. Jadi wong Filistin niku kapan-kapan ketekan Nabi, wong Bani Israel lu ngerti Nabi. Nah, wong Mekah niku ora ngerti Nabi. Wong urung tau duwe Nabi. Mula di ngendikake laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saka awak ira, maksudnya awak ira niku ya saka wong wong Arab. Nah, wong Arab ora tau duwe Nabi, mula ora ngerti Nabi. Lah. Jadi wong Arab niku nyembah berhala. Nyembah berhala. Patung sing disembahne. Dadi mboten nyekel kitab niku ya patung. Lah nek dukun ngono ngerti wong Arab niku. Dukun wong Mekah niku dukun, penyair ngono ngerti, wong sugih mboten ngerti. Tapi nek nabi mboten ngerti. Contoh gampangnya ngeten lho. Wong Purwoharjo. Purwagung. Weh, wong Purwagung niku. Niku wis ngerti kiai. Kiai soalnya diulangi karo kiai sak durunge. Mulane kula mriki ya ora patek kuwatir. Mesti kenal kiai wong mriki sak durunge kula dugi pun kenal kiai. Ya dadi sak waya-waya kiai dugi niku ya mesti dihormati, dicubit-cubit, mulane dipejogoban.
Banser, nah orang digerawut kan ibu-ibu nurik kamu. Soalnya tiang merikin itu pun ngerti, ya. Ya, nanti aku lah bisa aman lah. Benten nek teng pedalaman Irian. Wong pedalaman Irian niku ora ngerti kiai. Mula ana ketekan kula kaya ngene iki sing rambuté dawa ngene iki. Wong ora ngerti kiai, mungkin dikiloti pemburu babi. Ini gampangan contohnya ngoten. Dadi pokoke niku mesti ngerti nabi. Mulane begitu ana nabi lahir niku ya. Nggak ngerti, dikira apa pulaknya begitu Nabi ngaku jadi Nabi Adam itu tahu melintasi galaksi sekolah ngerti kampungnya mereka tekan bumi ini ngerti pulaknya Nabi Adam itu perlu diulangi lah anak putunya Nabi Adam ini ngewes orang ngandel apa menungso balik nang akhirat-akhirat itu nanti Kobil itu sebetulnya ngandel anak putune wis do gak ngandel mulo diutus nabi kali naminipun Idris. Nabi Idris umate orang ngandel meneh. Terusno Nabi Nuh, malah anake Nabi Nuh wis ora ngandel. Terusno Nabi maneh Nabi Hud. Orang ngandel meneh keluargane, Nabi Soleh umate wis dublek. Bahkan zaman Nabi Ibrahim menungso wis ngaku dadi Gusti Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim terus duwe turun sing akhire dadi nabi-nabi jenengane Bani Israil. Israil soalnya Nabi Ibrahim niku duwe anak namine Ishak. Ishak niku duwe anak namine Yakub utawa Israil. Lah anake Israil dikenal kanthi jeneng Bani Israil. Lah niku panggonane teng Madinah, teng Filistin, sebagian teng Madinah. Boten manggon teng Mekah. Makanya begitu Nabi ini jadi Nabi, wong Mekah yuk gak kan? Gak ngandel mulanya terus diusir ulangannya soalnya repot no wong Mekah, jari wong Mekah lah ya wong Gusti Allah aku akeh malah diulang Gusti Allah siji wong Gusti Allah akeh abot urip ya wong Mekah siji jari wong Mekah terus diulang wudhu diulang jinabat mana wong Arab yuk kangelan. Wong teng mriko diombe banyu niku mawon angel apa meneh dienggo wudu karo Cina. Cina apa tuh angel-angeli ulanganmu mama. Lha soalé mriko niku jinabat niku ya repot diombe wae angel kok digatus. Padahal jinabate wong Mekah niku wong Arab niku ora kaya awak dhewe sak ulan pisan ngono mboten. Jinabate iso sewengi ping 8. Nah yang mereka itu panganan angel di kongkong zakat, kongkong sodako wis ngerti panas entang-entang ngoyong ngoten ini angel bahkan aku dari rumut nih ini minggat terlalu ngoten ini caranya Abu Jahal caranya bihij bicara pindah ke Pundi wah ke Pundi-Pundi orang ke Habasyah balik meneh ke Syam akhirnya hijrah datang Madinah, lah teng Madinah disambut kali tiang Madinah sebab wong Madinah wis ngerti Nabi ana Banu Qunaika, ana Banu Nadir, ana Banu Qurayza, ana sahabat Ansor lah terus tak riku kon kenawan. Ceritane mek ngoten niku. Dadi Maulid nang hijrah niku ya perkorone mek ngoten niku. Ya wis. Mari pun ya ini aku teng mriku lebaran teng mriku ini ya sing dipenuhi Kanjeng Nabi diulang ngaji ya wong Arab ngerti lho sing diulang ngaji ini aku wong Arab jadi wong Purwo Agung utuh lalu aja kemenyek ya menyekmu jadi Nabi ini aku ngulang teng Mekah teng Madinah mek 22 tahun, tahun 600 sekitaran niku. Sing diulang Nabi ya wong Mekah, wong Madinah mulo sing percaya Nabi jenenge sahabat, mulo ana Abu Bakar, Umar, Utsman, ya ngoten niku wong jenenge wong Arab. Nggih mboten enten sahabat kok nang jenenge itu kijo ngono nggih mboten enten. Dalimen ngoten niku mboten enten.
Paimen apa Joni ngono iki mboten enten. Mulane kok abate jenenge wong Arab. Lah niku generasi sing diulang kali Kanjeng Nabi ulang ngajeni. Ya macam-macam sing diulang. Ana sing dablek, ana sing pinter. Mula muridnya Nabi ini ya beda-beda ya, ada yang kelas pinter, nah itu yang riwayat no hadis, barang-barang itu yang pinter-pinter yang goblok-goblok ya diriwayat no. Kemudian yang pinter-pinter itu ya ada Sayyidina Abu Bakar, itu pinter ya salah. Kemudian kadang itu sahabatnya ya jenisnya beda-beda. Kemudian sampean dari orang ini ya biasa mawon, pasti orang muridnya Kanjeng Nabi bilang langsung mulane ya bagiane ya gak pati akeh ngene lho wong ora muridé Nabi langsung nek muridé Nabi langsung ya kebagian Quran ya 30 juz kebagian hadis ya komplit wong muridé Nabi pokoke tekan kene nek kelas muridé kiai ini ya wis luwung ora bagian ngene wis luwung nek ana kelas grosir iki lak pengecer. Lalu yang nyempol ada yang kebagian Quran syukur bisa kelung-kulung terus ada yang bisa kebagian Yasin tok Alhamdulillah bisa kebiasinan ada yang kebagian namanya Kulhu tok ya Alhamdulillah ada yang namanya kebagian Semilai Rahman serius-serius biasa mawon sholat terima kasih Mas Alwandi kebagian komplit lino. Ada si kebagian seminggu pisan Jumatan. Ada si kebagian setahun pisan Rio. Rio ya biasa mawon. Ada si wis gelem sembayang tapi ya sik ngramal nomor ngono ya ya ono. Eh menya wong karep-karep ngene iki iki wis tak koret-koret kok ngici-ngici pesek kan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wis ono sing kebagian akeh iso kabat ya apal kabeh. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Sami'tu apal kabeh. Nah, itu kepungguh bagian. Lawang kabeh ono dungane. Tapi tekan rising. Allahumma barik lana kalian Allahumma ini auzu bika min syarril khubuzi wal khabaith. Ayo menyene wis dadi lepretan ngene iki wis lupa. Nggih alhamdulillah. Menyene bagian lek desa iki sapa apa. Ya ono sing wis ngaji, ning ya ono sing isih nyolong. Ono sing ya nyolong macam nyolong kayu, nyolong apa. Ono sing wis ngerti ngaji tapi ngreketi galengan yo gak leren-leren. Ayo ayo. Umat akhir ono sing dikir selekep tapi ngrasane wong ya gak leren le. Leren ya ono. Sampai tandane keteken. Yo ono menyang wong macam-macam. Ono sing bendino delok Quran menteleng. Eh pas karo bokong ya menteleng. Nene eman. Gaya nggih, nene kelas e muni kelas e umat e Kanjeng Nabi ono sing kelas air kelas iki iso kabar. Lah terus ditinggal sikto Kanjeng Nabi iso kabar sing pinter-pinter sing mimpin. Mimpin terus bareng wonten niku terus ono sing pengen petuk Nabi mboten dipanggil Nabi petuke soka sokabat nah niku diarani tabiin pengikut. Terus ono wong meneh generasi baru pengen petuk Nabi ra petuk Nabi pengen petuk sokabat ra petuk sokabat petuk tabiin nah niku diarani tabi'ut ta ya pengikutnya pengikut pendere pendere ono sing rapat karo Nabi rapat karo sahabat rapat karo tabi'ut tabi'in berarti tabi'ut tabi'in iku jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in pendere 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 lah kira-kira terus wong Purwo Agung jenenge apa lha wis pendere 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 TK kepada Raudhatul Udaruna Khadijah ke uwa-uwa terus melu muridnya kiai-kiai meriki ada yang kiai blok agung ada yang kiai berasan ini terus terpangkatnya terus dawa ini terus muridnya kiai Hasyim Mas Ari kiai Hasyim Mas Ari ini terus muridnya kiai Soleh kiai Mas Ari kiai Khalil Bakalan
Kiai Asy'ari niku pun muridé Kiai Khairat. Purwodadi. Kiai Khairat niku pun muridé Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridé Kiai Abdul Halim Lali. Kiai Abdul Halim niku pun muridé Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan niku pun muridé Kiai Abdul Rahman, Kiai Jabbar mirip Tuban. Kiai Jabbar niku pun muridé Kiai Abdul Rahman Lasem. Ya Abdul Rahman Lasem itu pun muridnya Kiai Kiai Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo itu pun muridnya Mbak Cokro Joyo Sunan Gresem. Mbak Cokro Joyo itu pun muridnya Mbak Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko itu pun muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang pun muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel pun muridnya Mbak Brohim Asmoro Kondi. Coba zaman bayangno Mbak Brohim Asmoro Kondi sedulure Mbak Ishak. Mbak Ishak itu sing dadi mantune Minak Sembuyu Raja Blambangan Banyu Wangi sing nglairaken Maulana Ainul Yakin Sunan Giri Gresik. Dadi mriki iki tau nglairno wali lembu saiki. Lembu wali murid. Lah nah, Mbak Brohim Asmoro Kondi, Mbak Ishak, ini pun muridnya saya cuma tilku. Saya cuma tilku pun muridnya Syed Muhammad Pasik. Syed Muhammad Pasik pun muridnya Syed Ahmad Jalaluddin Syah Campa. Syed Ahmad Jalaluddin pun muridnya Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Malik pun muridnya Syed Alawi Amil Faqih. Syed Alawi Amil Faqih pun muridnya Syed Ahmad Sohib Mirbat. Syed Ahmad ini Sohib Mirbat muridnya Syed Ali Falkosam. Syed Ali Khalilqasam muridnya Syed Alwi. Syed Alwi muridnya Syed Muhammad. Syed Muhammad muridnya Syed Alwi. Syed Alwi muridnya Syed Ubaidillah. Syed Ubaidillah muridnya Syed Ahmad Al-Muhajir. Syed Muhajir muridnya Syed Isa. Syed Isa muridnya Syed Muhammad. Syed Muhammad muridnya Syed Ali Uraidi. Syed Ali Uraidi muridnya Syed Ja'far Shodiq. Syed Ja'far Shodiq muridnya Syed Bakir. Syed Bakir muridnya Syed Ali Zainal Abidin muridnya Sayyidina Hasan Husain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho berarti jenenge sampean lha wis pendere. Iki mulane lho niku nandhakaken napa? Apa dhewe iki perlu bersyukur, perlu matur nuwun. Ing atase wong cilik-cilik pesek-pesek ini dulu ya isek kebagian agama nih Gusti Allah. Dan hebatnya nih ini, hebatnya. Eh saya lagi aku cerita hebat nih. Senajan nocel cilik-cilik pesek-pesek, kita hari ini menjadi orang hebat. Hebatnya terbundi, ayo. Tak suduh no hebat nih. Setelah Rasulullah Islam itu budal tentang dunia, budal lagi. Wonten sing budal tentang Eropa, bahkan pernah dipimpin panglima perang Torik bin Ziyad. Wonten sing budal tentang Eropa, tentang Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman budal tentang mereka. Wonten sing budal tentang Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing budal tentang Rusia, budal kabeh. Tapi satu-satunya kebanggaan orang Indonesia di Unobo masih cilik-cilik pesek-pesek. Islam yang bergerak ke Eropa berhenti mandek ora terus, bahkan masjid dadi gereja. Yang bergerak ke Afrika mboten mlaku, macet. Yang bergerak ke Rusia macet. Yang bergerak ke Cina macet tidak bergerak. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar terkuat di dunia. Ya. Wong ngaji paling akeh akhire wong Indonesia. Wong salat paling akeh wong Indonesia. Pondok paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Bahkan wong haji dengan antrian paling panjang wong Indonesia. Ya. Masih yo ciri-ciri pesek-pesek. Niku sebabe napa? Sebabnya awak dewi pinter bersyukur. Sebab syukur niku ditambah kali Gusti Allah. Syukur dah oleh saayat ya syukur. Alhamdulillah. Tonggoku wis gelem nginguk-inguk masjid rakitan wudu tok. Alhamdulillah.
tonggoku ternyata wis gelem kerudungan, alhamdulillah. Senajan kadang ya sik nyolong, ternyata arek iku ya wis tau wis gelem sembahyang Jumat, alhamdulillah. Disyukuri tok ngene iki. Bahkan sampai saking pintere bersyukur wong mriki niku lho. Nek ana omahe kobong, alhamdulillah omahe tok sing kobong. Wong e gak lapor. Tiba kok dhuwur sepeda, alhamdulillah sepeda tok sing remek, wong e mek bencel-bencel tok. Begitu bencel-bencel, alhamdulillah tok bencel-bencel gak mati. Begitu mati, wis wayahe. Wong e gak wong kene tok sing nggulur. Mula sampai wong kene iki duwe jeneng Bejo. Ini kalau cowok kamu jangan mau pecul. Dunia terlindung, sama dengan tak terasa. Bahwa yang kita lakukan setiap hari ini diwujud syukur. Peringatan Maulid Nabi wujud syukur. Duwe Kanjeng Nabi, peringatan Hijriah wujud syukur. Kebahagiaan agamane Allah. Mula paling kata peringatan wujud syukur itu wong Indo. Indonesia dikei apa mawon syukur. Kongkon poso syukur, dikancani kolek karo dikancani mercon. Syukur dardor. Mangke arek sak menter-menter ngeten iki arep subuh gowo embreng rusak, panci rusak, dituwari klontek-klontek. Sahur. Nek wis kepegelen gak ono sing tangi, sahur ora sahur sak karepmu. Sahur gak sahur sak karepmu iki nek gak ngene. Mangke syukur. Nek wis liyo mule kabeh tilik kuburan, tilik wong tuwa, esuk sore nang ngene tangga. Wujud syukur diulang po. Poso permono mulai presiden sampai RT halal bi. Ngetok no jajan nyewa terop ngundang grup sholawat komplit ngalo kalau Indonesia mungkin ditimbali haji tasyakuran walimatus safar pamitan haji sajadah payu besek payu kabeh niku dereng rampung syukuran ngrabek no anak ulan besar. Niku dereng rampung pun peringatan Hijriah pengajian gak leren-leren. Niku dereng rampung muludan. Saulan tek iki wong selamatan wong ngaji gak ana lerene pengaji. Pengajian kula mawon sedina iso ping 5. Ping 6. Niku mangke dereng rampung saparan. Sapar dereng rampung rejepan terus berputar. Ana nembang syukur karo syukur niku kadang-kadang sampai ngetokno dhuwit yo niku iuran dienggo nekakno grup selawat nekakno kiai gawe loterop genu kok napa nekono degan ya Allah. Dhe kok yo ngene iki niki napa asline wujud syukur karo peringetan iku ben gak lah. Lali mulanya wong sing ngeling peringatan-peringatan ngeten iki ya Allah. Lha niku sebabe mulo Islam teng Indonesia niku Islame wong sing kakehan syukur wae syukur mulo Islam paling nyenengno hari ini ada di Indonesia. Lho wong Suriah pengajian ngene iki ya diroket. Dibom. Beli kabeh wong Afghanistan dina niki patuh tok mawon men perkara jenggot karo karo cingkrang gedhil-gedhilan nek kene karep marep jenggot sak tengkul yo karepmu arep ora jenggot tengkul karepmu brengosen campur jenggoten yo karepmu nek jenggoten gak brengosen jarene sing ala-ala iku wedhus ana sing arane brengosen gak jenggoten jare kucing. Ana sing gak krengo, sing gak jenggot terjari bulus. Wis karepmu lah pokoke, wis anmu nang kene. Nek kira-kira pantes jenggoten ya monggo. Nek kira-kira gak patek pantes ya gak usah. Tak kok sing wedok, Pak Bu aku. Tak petuwek ae. Ana sing wedok kok sampean ganteng nek jenggoten ya jenggoten. Wong raine wong lanang niku dheke wong wedok. Raine wong wedok ya termasuk ngono dheke wong lah.
lanang mulo kadang dum titik edang di seku bosan. Jadi syukuri mulo kenyaman hari ini coba sampai telok. Mana ada kaum muslimin yang punya kenyamanan koyo ngene iki. Mboten di Malaysia jam 10 bengi pengajian ditangkep enggak. Saudi kok ana pengajian koyo ngene, ya langsung ditangkep. Enggak ada di seluruh dunia kejaba ning Indo. Nek sa pantesan wong Indonesia niku ru. Bene katunggal kita bisa terjadi persatuan dan kesatuan terjaga lho ini gak enak tak ini lho enak Islam Indonesia. Nah sebab nopo Islam kok indah kok yang ngeten iki kok gak padunan gak nopo soalnya Islam ini kembian waktu digowo kali para wali ini ku pecok wong Indonesia sing wis makmur sing wis rukun. Jadi sampean aja kira Islam teko mriki niku penuh bangsa biadab ngono mboten. Islam niku bangsa yang agama yang bagus. Wis 1000 taun dimongare wong Hindu. Wong Hindu dikeke negara. Ngono terus peto antarané pemimpin agama Hindu sing pinter-pinter jenengane Brahmana. Peto pemimpin Islam jenenge wali. Soale nopo? Ya sing iso dijak rembugan Brahmana niku yen nang para wali padha kelase sami-sami kelas terah kali Gusti Allah. Mula nang biasa mawon. Teko niku yo menyene wis kene wis duwe agama. Yo ora kok yo muslim kafir nang yo mboten. Lah nek waktu semono langsung muslim kafir yo kaya wong India niku tamur sampai saiki gak nonteki. Padha kali wong Eropa, muslim kafir, itu amur iki kono teke sampe dina iki. Bahkan kalah. Sing teng mriki boten urip bareng, ayo urip bareng bersandingan. Sampeyan nek ning kene jenenge apa? Aku nek ning kene jenenge kiai. Ya wis, Syekhul Ustadzun aku tak melok nganggo jeneng kiai. Padahal kiai niku biyen yo gak menungso tok, ana kebo kiai Slamet, tombak kiai Pleret. Gak ribut, tapi api-apian perilaku. Ilmi dan muridun, ya sih nganggo bareng-bareng yang ini jemen santri. Musola nganggo jemen bareng-bareng langgar. Sholat nganggo jemen bareng-bareng sembahyang. Ngerungun, sampai saiki. Masih ya Yamaha nganggo jemen bareng-bareng, hun. Honda mau apa? Mio lah, kenapa Mio itu Honda? Kenapa apa? Di sini ini apa? Ini mungkin ini biasa, gak usah ada aneh-aneh cerita petisi. Seluruh pompa air masih Shimizu, masih nasional, nganggut jeneng bareng-bareng, Sanyo. Nah itu mau Indonesia. Jadi kalau seluruh minuman botol bumerke apa nganggo jeneng aku wah masih mereke apa jenenge pembalut tetep nganggo jeneng softtek itu dirukun lho Indonesia mbok isine apa nek riyo buku sih mesti kok pembuan begitu dibuka isine renggi renggi. Jadi kita ini sudah punya budaya yang bagus. Sebab nopo, waktu Islam itu di negeri ini di puncak kejayaan mojo. Jadi Islam tepung ini di puncak kejayaan Majapahit saat Majapahit menguasai 2/3 dunia. Separuh Australia dikuasai Majapahit. Madagaskar di semenanjung Korea Selatan untuk provinsi Namibun Kimhae dikuasai mojo. Baik, negara besar. Mangane aja bayangno Islam teko niku petuk wong hutan ngono mboten. Petuk orang-orang hebat yang mampu membangun peradaban. Tahun 300 kene wis duwe negara Kutai Kartanegara. Tahun 600 kene wis ngetekno kerajaan Mataram. Tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. Di saat sana punya pengetahuan, di sini juga punya pengetahuan. Universitas terbesar se-Asia ada di sini, namanya Universitas Nalanda.
kitab politik terbesar ada di sini, jenenge Negara Kertagama. Bagaimana membangun masyarakat yang baik, kitab Suta Soma. Pun komplek dari yang menurut bayang. Makanya cerita-cerita besar semua kita punya. Mesir duwe piramid, kene duwe Borobudur. Bangsa yang sama kuat punya. Jangan pernah minder jadi orang Indo. Indonesia jenengan, andani. Wong Eropa punya cerita cinta dalam kisah. Napa? Romeo Juliet. Wong Cina duwe sampai entai. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Apa kita enggak punya duwe? Andi-andi lumut. Kita jadi kira bangsa kamu enggak duwe. Bangsa sana punya, kita juga punya. Punya. Kan ini sini lain-lain tua-tua nih. Ledole si ande ande rumo semurno no putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane lete ngapang iku kang tak diarane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun rajang ayu sisane si yuyu kang. Aku pengen lu kuburannya yuk kangkang nanti. Kalau uang sana lu dicipin sokol kangkang. Ledole si ane ane rumo semurno no putri kamu gaunggali putrine kang olor rupane leteng kuning iku kang tadi arane ibu kulo inge purun ibu kulo inge mudun. Tadi yang nolo menikokan kulo sun. Hebat andi-andi lumut iso minta no. Masih orang terirang, orang terletek, tapi orisinil. Ini baca adik ini. Masih orang hilang di kemerdekaan bang. Ini ku mustakmal. Bukan rajin. Artinya sama bangsa ini. Kalau orang Eropa punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Kalau duwe wong kuat jenenge Samson kene duwe bandung bondo, wong bahkan duwe minak jingga duwe kabeh. Apa enggak duwe? Kalau duwe Tom and Jerry, kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong ti. Jadi bangsamu ini bukan bangsa kecil, selamat sama bangsa besar. Makanya kalian, delok ini. Bangsa di mawar ya jemengin karena nyanyian ini seneng. Umpanjanya menungso. Nyanyi kan gue dong. Wong Inggris gue nyanyian, wong Arab gue nyanyi. Nyanyian, wong Jawa ya gue nyanyian. Umpanjanya ini biasa. Gue apa? Wong Jawa ini lungguh yang tinggi karena berumah yang tinggi. Bisa lempang lo manjini karo nyantai-nyantai. Ya ning tawang ono lintang cahayu nembang. Lugu-lugu perlu semut. Semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Perlu mintok yuk. Dok mintok tak kandani. Wong mintok kok dikandani. Bujurnya minggat. Ya lembang. Dan bali yuk selimut. Ya sampe emang Jawa itu duwe tembang sing wong donya gak ono sing duwe. Tembang apa? Tembang silet. Tembang silet. Ki wong Jawa kok sing duwe tembang silet sak donya gak ono sing duwe. Original made in Java. Tembang silet ku ditarayu kan tembang sebel ayu perayu. Sopo sing duwe dek gak wong Jawa. Di dalam setiap nyanyian menghasilkan alat musik untuk mengiringi. Tiang Arab nek nyanyi diiringi terbang. Terbang ini soko kayu kali kulit, kayu karek ngetok kulit, karek nemplek, no dipaku menteres. Tiang Eropa nek nunggu-nunggu nyanyi, diiringi gitar. Gitar ini kayu karo tali, kayu karek ngetok, tali karek lintir. Tapi bangsa Nusantara ketika bernyanyi, ketika nembang, diiringi gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam.
kamu makanya ketika Islam teko dong jauh hijrah teko konor ini terus nyaman terus gak perlu menajri ke suarga soalnya suarga ini separuh terus temeriki ono suarga ini banyune mili pemeriki pun belum ngeri betina itu banyu bahkan banjir suarga diceritakan woh-wohannya ake mungkin ini woh-wohannya kesake mulai duet, kesempet, penitu, mangke, sampai cipuan yang saman kuake. Diceritakan ini suarga ini ku madunya ake, berbuas puluh madu cok. Ayo, diombe ini, diceritakan ini suarga ini ngombe ini tetap. Karena susu adalah tradisi daerah yang kurang air. Ceritakan ini suarga ini wedoknya ake, mungkin ini gak tertarik. Soalnya mungkin ini dua bedok si Jeng mau tembak. Lho nek wong Mekah niku wong Arab niku karo wong wedok seneng soalnya wong wedok pikon niku nurut. Soale sedaya urusan niku dikerjakno wong lanang. Uripe wong wedok apa jare wong lanang? Wong lanang. Lah temriki wong wedok urip dhewe iso. Gerai nandur pari, metik kopi, tapi merdeka. Wani-wani kalau mau lanang. Makan mau lanang sama ini aja, berarti mau beda anak. Bayangin, kak, masih Pak Lurah, masih Pak Camat, kak. Apa, Pak? Kak, kok. Pengalaman. Ya kabeh. Kau nak melanang melanang itu jajal jajal. Ayo semian. Di sini mana kerong itu? Aku mau. Kita kerong itu mana? Begitu ngacung pekat. Kau itu yang menangan dia. Merdeka. Nanti kau itu kuat kuat. Kadang bujuni mati kau sampai tuwek iso tadi rondo. Tahan. Ayo mana? Ba. Tinggal mati lah setina muter sekelan kakak jadi makanya begitu Islam itu hijrah ini indah, petuk peradaban setelah perlu diulangi sih ciri-ciri yang begini, udah dimana paling penyesuaian, penyesuaian kayak klambi ya. Klambi ini orang Arab, ini itu jubah biar para wali tekan itu ya jubahan. Tapi suwe-suwe jubahnya mesti nandur pari gak iso. Kalau nandur pari ini kumun, mundur. Tadi nek jubahan bintuk no nandur jubah. Lah akhirnya jubah sing kali wong biyen diarani baju syar'i. Niku diketok. Lah ketokane klambi syar'i namine syar'un. Amin. Coba ganti huruf ain duwe ning monggo bathomo. Kulo syar'un dadi syar'un. Syar'un dadi sarungan. Demula ana wong mriki ora ribut arep sarungan cingkrang opo kok ora perlu ribut. Sampeyan salat nek kepengin cingkrang ya lintingen sing rada duwe. Nek kepengin ndak ya lintingen rada iso. Takbire ya Allahu Akbar medhun mesti nyan yang peloro glintirane nek. Enak. Oke. Paling sing abot niku nang siji. Ini abot nih mulanya orang Jawa ini mati nih orang urip maneh saat dulu kan diulangi reinkarnasi ini mati nih urip maneh lalu Islam kan mati nih bablas ya ini diulangi nih udah sudah abot tapi caranya mulang orang Jawa ben ngerti nih mati nih Yesus ada tanggung jawab jawab akhirnya orang Jawa senengannya nembang ya itu mau senengannya nembang akhirnya para wali gak ada tembang moco Pak, atau mau copat ni, gua yang menungso cekak lali sesuatu mati, kudue ring eleng tu. Napa mau cop barang pak? Papat, barang papat ni gua napa kancane nyowo sih medun tengah alam dunyo. Nyowo ni gua tengah akhirat medun tengah alam dunyo manggur jeru rokok rokok ni gua kain nanti wong tu, wong tu gua mangan mangan, ono sing dadi uyo, ono sing dadi tai, ono sing dadi umbel, ono sing dadi nutfah, nutfah ni gua sari patine panganannya menungso. Dicampur dadi siji kali Allah. Ning gone lanang karo wedok ya lintip ke rahim campur ngoten ya nyampuri wis ngoten iku.
Ya sing ngoten niku sing dilapake, apa di online kan gak iso. Ya tetep ditandur. Mulane bahasane Allah niku bisa hukum harsul, laku wong wedok iku salah, sawahmu mulane nandur sing apik ben tukulane ya. Apik, ngantuk-ngantuk aja nandur. Mungkin tukulane diulang tek kapur sekilo gak nyantol blas. Nandur ya aja kesusu, ku anake gelutan. Nandur ya dosa, dan anaknya gak anti air. Anak ilmu nandur ini kalau kitabnya kurotun. Ayun, ngapain sih nanggung, dan ini menang-menang gak jarang rame kan gue. Nandur, namun anak lo jenisnya sama, hati-hati sampean. Ya, sing lanang ini duwe sawah. Sing wedok itu sah, sawah. Sama dia pengen dukulannya apa, aja lagi gak rusak. Sawah, sawahnya didandani. Sawah ini dandanannya apa, ini dukulannya ya. Ape ojo ngasih salah rusak rumbuk ono mulo wong wedok dandani sing apik tuh ono gelang tuh ono daster sing apik lambeni sing apik ngoten yes tenan dadi lumayan lunge iki fakte tapi jarang disampaikan gara-gara ya inilah tenan. Kau tidak perlu sawah, sawah itu lucu resik, kerja kakean sampah. Nih bes mulai jerawat teh akeh itu kok no skincare. Ini tuh kok no skincare, nih jerawatnya bes mulai akeh. Ya, nih bes kukunya mulai kasap-kasap. Anu manikur pedi, kur di kok no kutek, nih gak iso tandurnya serut. Dikosoi, gak kukunya serut. Itu yang salah, tanah ini yang ada orang wedok itu ayu, ambunnya wangi. Ibaratnya orang wedok itu harus keringetin, harus mulai apa. Berarti keringetin yang turu, tugasnya orang lanang ngomong, lu kok lu asik? Biar orang wedok itu ayu terus, lu ngomong pasar kok tau pedak itu yang terbleng, ngocok, tukang lu Avanza. Itu tugasnya orang lanang itu gagah. Ar-rijal qawwamuna 'alan bisa lanang-lanang itu nyambut jalan. Ujung ngomong dong. Ujung ngomong dong. Ujung ngomong dong. Dalam hal ini. Ini orang weda itu apa-apa, anaknya apa-apa. Negara ini mesti kumpul bilat. Weda itu cakap negara. Itu seluruh-seluruh bilat. Itu fasadat-fasadat. Bilat dan dani. Itu yang sama, sama ini udah pengen dukulannya apa, dibanyol nih, dipupuk. Jangan ngasih kurang banyu, kurang pupuk. Ini kurang banyu, kurang pupuk, tanduran ini lunter. Namun orang itu ini udah dibanyol nih, udah dipupuk, sehingga kayak cek kali duit. Orang itu ini tuh admin. Orang lanang ini tuh bos. Bos itu gak tau nyekel duit, tapi ini butuh jaluk. Mau lana mau nyekel duit, ini sekretaris sebenernya. Oh iya, lu butuh nyekel duit aja ngasih pengen bakso ya. Gak iso tuku kalau melat-melat, melat ini. Lu anak ini lah, gak nonton. Lu ngejar itu sawah, sawah ini udah ditandur aja diobong. Ini diobong tanduran ini mah. Nanti mula orang wedok itu aja sering-sering diseneni, aja dinesoni, sayangi dia. Ya. Ngerti. Tapi orang wedok yang udah ngerti. Orang lanang itu ngantuan. Nyambut gawe ngantuan, ya kudu sama aja nesuni. Orang wedok orang lanang rokok. Rokokan, karo ngopi, jenis sungguh panjang ini gak mau ngantuan. Itu gak sih mau ngelanang waktu itu. Nanti kok ngecok ngomel, biasa. Eh, lu kok ngasih mana? Ngecok ngelanang. Nanti lah tuh bulannya, apa anaknya kuhebat-hebat. Lo kadang awak sih lu pengen tuh bulannya, apa salahnya gak diurusi. Pengen kadang-kadang sawah itu kadang pengen tambah sawah mau kadang malah pengen digadekno itu aja ngomong lanang yang kuat adalah yang mampu membahagiakan wanita.
Dene wong wedok ngomel wis biasa wis penggaweane. Lho wedok nek ngomel nek buang sampah to. Wong lanang iku tempat sampah. Jadi alat-alat dhewe dibuaki sapa buka tutupe aja ditutup kok sampahe dibuak nang tanggane mumet awak dhewe. Be anan karo tanggane, be anan karo mantane stres awak dhewe malah tekan awake. Tong, lho sampean durung tau. Kan jowani-wani karo wedok. Soale sampean durung tau ngalami dadi wong wedok. Kan durung ana sing tau ngalami dadi wong wedok. Sakmene niki sing wis tau jajal dadi wong wedok iku kula. Dadi sampean durung tau ngerti nek kula tau dadi wong wedok. Tahu kula niku dadi wong wedok, sampean garo. Dadi wong sakmene mungkin sak Indonesia sing tau dadi wedok niku kula. Kula tau dadi wedok. Kula mulih ngaji. Omah niku kula berantakan ngoten niku. Kula ngomel kali bojo kula. Lah ya de, omah sampe koyo ngene. Jawabane gak enak. Ngono ya anak-anakmu lho Mas. Anakmu sing ngrusuhi. Lah ya tapi sing ngrewangi kan akeh. Mosok isih rusak rusak koyo ngene kabeh. Aja kakek lambe to Mas. Sampeyan lho tau ngalami dadi wong wedok. Lah terus semu. Ya dirasakno kapan-kapan sekali-sekali dadi wong wedok. Iya, aku yo ngoten. Akhirnya terjadilah kesepakatan kulo kali bojo kulo hitam di atas putih nganggo materai saya Ahmad Wafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam nggih tenang itu dengan berbagai klausul nih akhirnya kesepakatan jam loro bengi bojo kulo tak usir setengah minggu terus dia ngeduit 10 juta tak sangoni 10 juta milih mobil sing ndi gowo karo sopir karo santri itu gawane. Seneng-seneng nang uripmu. Engko nek kurang tak tambahi. Tak transfer. Kanca-kancaku jak mangan pokoke. Enggak to. Pokoke aja ngasih anak tangi sik ro. Jare bojoku kula. Yes. Nek iki tepak iki jarene. Pokoke aja mulih nek aku rung telepon. Yes. Kawan. Bojoku kula sing diantan rumo sak. Santri sak kanca-kancane wis kono entek nang aja ngasih bali sik iso. Kone kurang kabari. Tak ono sing tak kon transfer. Hele transfer opo? Wong duwite kan nek ku kabeh. Ternyata kula lali gayane tok. Padahal kula ora nyekel duit blas. Wah, akhire pun bojo kula lunga karo yes. Sopo kebagian nang nyana. Gaya kula nyuntuk bojo kula. Nak tangi blas kalon sing tangi. Tak cukup no sulak nak gak ono sing tangi malah kulo disaduk mas kulo. Wah akhirnya kulo cukup tak jiwit nangis kabeh. Akhirnya medun ke ranjang gawa pempes gawa nopo das kulo mumet ya. Ternyata angel nangi anak. Oh iya tapi saya gagal ke kawitan bareng waya adus tak semprot tak jejer nangis kepanasan sampai abang lo tak tangisian lo ya lo rasano yo bapak yo ngapura terus akhirnya tak bar tak dusi tak dulang mangan jejer wong anakku lake soalnya jari kegeden wah akhirnya gak sudah mangan no nangis mak undi akhirnya lo waya sekolah lunggu kabeh biasane sekolah iku lunggu ngeten iki sikile kode-kode di sepatu. Sepatu nah kula niku gak ngerti sing iki sepatune sing endi niku gak ngerti. Wakire gak iso sekolah. Wah nang gak sekolah niku ya Allah jam 09.30 niku TV wis pecah dituthuk. Remote pun remek, tembok pun di lipstik dicek ngono. Emak undi cili-cili. Kulo wis mumet das kulo arep telepon harga diri. Kon gengsi wong jenenge wong lanang kok. Wong 24 jam mos jam 09.00 wis nyerah. Pak kata dunia kan jenenge. Kulo menut apaan. Bareng jam 10 ono sing ngising ning isor meja. La ilaha illallah. So mari wis berantakan tambah kulo. Luwe parah timbangane pas ono bojo kulo. Wah, coba wis ya Allah, kulkas diodol-odol. Kanane wis ono sing nyuwek kasur sing gara-gara menesu golek imane ka ono. Nanti makku. Apa endi makku? Lah ini.
Wes ngamuk nang wesu godhen ditariki. Ngono. Lah bojoku ki pinter, dan pun niku dipateni. Tapi dhewe sadar kira-kira. Nek kula dibuka karo tak telepon ki esuk. Tapi kula yo harga diri bertahan sampai jam 11 masih bertahan. Dan kuat-kuat. Lah kok iso jam setengah si cindas kula niku rasane sak helm pun. Gak kuat aku ngene, gak kuat, gak kuat. Ampun tenan aku wis gak kuat. Tambah runyam. Wes. Ana sing ogok-ogok setrum. Kuwi akhire jam setengah siji titik kira-kira kula telepon. Kula niku assalamualaikum. Bocok kula niku langsung guyu ngekek-ngekek. Nyerah piye? Iya kok Mas, aku wis mulih karo Mas sebelah. Iya nang mulih di ampun aku. Akhirnya aku begitu ketok bujuk lo guyu ngekek tak cekel tangannya tak ambung ping pitu wes gak kemesu lo pengalaman lo ya Allah ternyata lu ngono sampean iki pengin duwe anak wae kok sawahe gak diurusi lho iya di sawahe gak diurusi gak dipacul gak diapa no jarno tandurane yang melungker-melungker lelek kok nandur rompok nandur buah naga yang dilamponi, diantarno keliling celeng wong dan dengan api sawah dipacul kamar apek kamu nih ya Allah gak jelas kita nih wak nus karo ilang ini kan mulai kemulai dan ini rezeki ini urung iso tuku AC, tuku no ex-host narik air, apa narik banyak, apa narik angin ke jopo, ini adem mulai rumah tanggalku, aku tuh ngejiru kamar, aku dikira rokokan wah, kita mungkin sampai ambunin ngapet, ini harap turun sikatan ya, sikatan aku langsung nyosor, aku rokok aku lambi ini bujili gak jelas, antara ini lambi itu asbak juga ini apa sih, tenteng lho aja kok wong wedok dijak ngedas tene bolong tambalan 50 ngono. Ning ngono kuwi arep metu ngelem bojone tangga. Sawahe dhewe gak diurusi beles. Dipelem omah dicet. Jenenge titik babon niku nek angrem petarangane digawe sing apik supaya lho angreme ayem. Wajah kok dikomo nangrem petarangane ngobol-ngobol ngono ya Allah. Iya gak tahan yang petarangan, gak mudah petarangan, yang doke kopla ini kopla, kok mulai gandaan di spray ini, digelari sih ngape, lu ngono lu ini sebab nopo anak menungso nih, campuran bapak karo ibu lah nyawa ini didun kayak yang langit, mungkin ini nah nyawa medun manggon jero rogo ini kancane papat sebelah kiwa iblis luruh nyasarno, sebelah lur tengen malaikat luruh gandol gandoli, lah ini jen korin kali kapago wong Jawa yang diulangi, ngerti ini cik paham di jeneng ke sedulur papat limo pancer nah mula pancer ini ini butuh apa-apa bisa ngertengen moco ya Rahman ya Rohi, ini dulur kiwa moco senama teka jiaji ku jaran ku kuliah pengen rusuh ini dulur tengen lah haula wala kuwata illa billah ini dulur kiwa senama teka jiaji ku bantu bondo angel kok ya, angel lah mulakno kiwa tengen iso dinggo mulakno kiai karo dukun niku padha padange padha kuate nek tirakate kuat dukun ya mandi kiai ya man mandi bakal dukun atau wadus ya man mandi meng bedone kiwa karo tengen padha padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau wadus ya ketemu sami mawon padha padange ning siji padange lampu siji padange omah kok apa golek pitik ilang kangge lampu pitike ketemu kangge blarak digendhel diobong pitike ketemu meng lampu lese utuh blarak entek kok obong iku bedane nak nggih paham boten nggih dene lho lah mulane ditembangno kehidupan ini jenenge tembang maca kang kawitan mas kumambang kemambangin nyawa merdeka alam dunia sambut ngapati mitoni
bacakno Quran, bacakno selawat nang jero weteng. Mangkin bareng weteng niku tembangi ijil. Menungso ijil lahir. Lahir nek lanang akeh koyo wedhi loro, nek wedok siji lan nek wandu siji setengah. Lha nah, nek wis bareng ijil lahir tembangi kinan. Kinanti lah, ciri-ciri sakmene iki tembangi kinanti. Sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji lebokno TK Hadi Hadi cah lebokno dini dininya wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok mancing buak pancinge wayang ngaji kok malah ngegem banting handphone lho nggih aja tak aja sembrono nang kalau bocah waktu ning ngaji kudu keras enggak ada tawar menawar nangis tapuk dan kula wonge wong tuane gak trimo tak tapuk sisan. Sak mbah-mbahne gak trimo tak tapuk sisan, Mbah. Soale fase ini ki nanti lah nek bar ngaji monggo diseneng-seneng aja nang Indomaret. Jak ning Alfamaret tukokno handphone maneh sak senenge wong anak iki. Tapi nek wayah ngaji tidak ada toleran. Toleransi. Kula niki biyen kok kuping iki produk Cina pun copot. Kali bapak kula. Kula lu tau. Ayo. Wot kula iku dical nang peceren. Sampai ngeperas lho Pak kula niku. Ulang aja keras sing ngono. Nek wayang ngaji niku mbah yo keras, ibu yo keras, keras kabeh. Kok demit kabeh. Sampai kula niku cilik niku anake wong ku layangan gak apa-apa. Anake wong bal-balan oleh, tapi begitu wayang ngaji liane bal kula diseret dikon ngaji sampai kula nggih cilik tau mikir aku salah kok milih bapak iki ora. Kecilik lho wis ana galake ning. Tapi begitu gedhe kula niku mikir ora ono wong apik kejaba wong tuaku. Coba lah kula ora dikerasi waktu cilik dadi apa kula. Wong kula niku wonge pantesan. Ngaji ya pantes lah ngono gak dulang ngaji jugil lawang ya rusak. Sedikit tawuran pegawaian dengke lebih ini kena wis pencaan pegawaian kula lah terus wong kaya ngono gak dulang aja kok gak nyegat truk wong kaya wong terus kelewat ngono wong kelewat ning pasar ngarep lu gak ngono kaya kula nek gak dulang aja anak kula ya gak gitu leleran mesti sang kampung mesti ono anak lha iki wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Jadi untuk lu itu digalaki wong tuwa. Dadi akhire kulo sakniki yo ngaji. Kanca-kanca sing gak ngaji yo wis saiki mbuk. Lha niku ki nanti tembang ketiga ki nanti. Soale ki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso tetus kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah nom wis mulai gak blek. Turun-turunane angel. Iya wis. Napa malem nek bar sinom tembange asmara. Yo mulai ke taman asmara, mulai jatuh cinta kae kucing rasa coklat. Wis gak kene diulang. Wis I love you mah. Lah wis bar asmara ngono tembange gambo. Gambo niku jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Wis bar rapi tembange dandang kula. Ketemu dandang niku pahit, ketemu gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus banget, duwe akeh kaya Pak Camat yo gula. Lah itu bojo wis rupane elek, kate duwe seneng ngramal togel. Lah itu pahit uripmu oleh dandang. Mulut dandang gula tembang manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembange durma wayahe berdharma bakti. Cara pelem metu wae, cara gedang metu wae wis didelok buahnya apa kehidupanmu. Nek ndek bondo ndek bandamu, nek duwe ilmu ndek ilmumu, nek duwe tenaga ndek tenagamu. Semua sedang meminta kita berbuah. Makane yang rabi nih kok ngarepe omah ken ngekeki gedang. Napa ngarepe omah ken dinae gedang? Nggo perlambang. Wong ini urip kaya gedang. Nek urung wong ditebang ping 50 buntet niku tetep wae tukul. Niku gedang. Sampe ditebang ping 50 buntet niku mboten bakal mandeg nek urung wong. Tapi begitu wong rampung wis beres.
ketok wis rampung, ora bakal uwah meneh. Ora ono gedang mesti ketok uwah meneh ora. Terus gedange ora ono gedang dipangan ular. Dadi mun iso wong resik kaya gedang, paling atos ngono kok mangkel. Ora ono sing ular. Lha niki durna. Soalnya durna kok nang tidak kula nang cepet berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mu. Mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, meripat wis lamur, tato nogo mangap wis mengkeret dadi gambar cacing. Bal-balan maune sedina ping 5 kuat saiki ku berputune ra gelem atus melet meh. Melet iki pangkur wis nang mungkur nang tebu, Mas. Masjid rakitan setahun pisan Rio. Ya ora kurang. Nek ora nang mlebu masjid nang pangkur ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso itu main dipocong seluku-seluku bantok lebok no lawang ciut mula wong tuwek jenengi buyut siap-siap lebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni marob buka Allah hurufi Allah 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 malaikat mungkar lagi manggul tapuk lah beliau pamuak kata malaikat roket ojo kan ojo piye iki muni Allah muni Allah iya ilat Banyuwangi ilat Tegal Delimo ngono ya tapi kalau belajar wis iki lho catetane ana anggere ana pengajian ya teko wis gelem sinau nyebut asmane Allah iki kan lihat anggere pengajian teko iki tanggal semene ning kene iki teko deh. Ya, tapi kok turu? Ya gak apa-apa berarti nek nek merem matane matane gak ngaji. Nek kupinge gak ngrungokno kupinge gak ngaji. Tapi selagi tetep lungguh ning kono bokonge bokong ngaji. Takoni. Endi lambemu nek ngaji? Mboten enten ya Allah wong turu. Kuping mboten ngrungokno. Lha apa to? Merem. Lah ngajimu ning ndi? Kadese bokong kula melu ngaji. Ya wis wata syadu arjulu hitung bokonge. Oh, bokonge bokong ngaji. Wis bokongmu mlebu suar. Heh, bokong tok ya Allah. Ya itu paling sregep ngulang ngaji ini iki ben kabeh kesangonan agamane Gusti Allah. Mulane sampean ya nang sinau. Nyebut asmane Allah nek ana toreko nang kene ning kene. Mantan mboten toreko nang mriki. Nang gak nang beat jaluk diulang oh dalam ini dijak nyebut matane diulang ora iso muni dijak melek enggak ora iso muni dijak gedek tangan mung gak iso muni cekeli tas tasbe ya Allah ya Allah kebelet suare krok bokong mung gak iso nyebut dilungguh lungguhno ya Allah 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 iya ringgi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene aku dilatih diulang nyebut asmane Allah syukur-syukur berhasil nyebut tapi berhasil top masya Allah tangan kena panas subhanallah sikil pecah kelek masya Allah krungu bojo ngoro alhamdulillah tanpa tak tilik aku saya ngerti bojo wis urip. Letine rungi sapa salah yang layan mati, kaitung matine wong belajar. Nah matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Allah lha tarekan nek melo nang beat wiritane ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai. Kuat kok piro gangsal. Lah sing sangang kula lima sapa? Penjenengan. Penjenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan nggon. Panjenengan sing sopir kudu melek maca plang. Mune ngantuk tak kan rokok. Wah, akhire titipane santri wae. Titipan istighfar ping 1 juta. Titipan subhanallah ping 100 juta. Kak popo kiai tenang. Tak ulangi carane ana titipan wiritan akeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok titipannya 1 juta? Enteng, 1 miliar wae enteng, 1 triliun ini lu enteng. Astagfirullahaladzim, 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 adada ma khalaqallah, astagfirullahaladzim, adada ma khalaqallah.
ada damai kalau aku mau koyok hitungan nih kawinan nih Gusti Allah lo itu nih semut nih spiro jadi enak lah akhirnya orang Jawa mulai paham lalu kasih tahu takoni marob buka pulang ini pop langsung peti dulu ngerokok tadi bareng terus cemplung non rokok belum canggah di wareng cemplung non rokok diudek-udek ning jero rokok diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodor dikecek bajumu mur kaya tetebok-bok kosok mulakire pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng deudek gantung siwur tarangan bodol tetebok-bok kosok. Akhirnya orang Jawa paham, oh iya ternyata mati kan akhirat innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning dumat dumati. Lho akhirnya wong jenengane lagu ya ana tembange ya ana musik. Musike kayak gamelan slendro pelok. Nang ning nang nong dandang gum. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang nang kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Pitik wong urip ya kadang apik, kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis dan manusia mak menungso yo kadang ape kadang elek nang ning nang nong yo nang kene yo nong ngono tapi nek pengin pungkasan ape dangdangkung dangdang balik sak nang sang yang a kung dang bali onang Gusti Allah fafirul ilallah bali onang Gusti Allah tapi kadang wong Banyuwangi mboten paham nang ning nang nong tak pelajaran-pelajaran diberikan. Wah, akhirnya sih mau Jawa gak paham, mulai paham. Dan yang terpenting berikutnya kalau para wali, akhirnya wong sing apa-apa ini dikelompokno dadi siji. Ora dipisah-pisah. Raja kawula, hamba, patih, dadekno sitok kabeh. Kaya dawuhipun Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati sira kabeh pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin karo sing dipimpin. Sing dipimpin lah Kanjeng Nabi ngendikake konsep ngoten niku namine ra'iyah. Mula akhire ra'iyah digadekno teng Indonesia untuk menyebut warga bangsanya akhirnya dikenal dengan nama rakyat. Rakyat ing gawe Kanjeng Nabi kumpule wong beda agama, beda bangsa, beda suku tapi urip saling tanggung jawab. Mulane wong Indonesia niku dikenal kanthi jeneng rakyat Indonesia. Berarti niku kaya dawuhe Kanjeng Nabi, mulane sampean petuk rakyat aja kufar kafir. Soale napa? Rakyat niku beda-beda tapi tanggung jawab. Kulo ndi kiai-kiai sepuh kufar kafir kana. Nah rakyat itu nek ngelompok namine musyarakah sing akhire dadi istilah masyarakat. Ngoten lha nek berbeda paham wasani rumpil amri musyawarah lah. Mula niku basa Al-Qur'an mula rakyat ngumpul musyarakah beda paham musyawarah niku. Lah akhire wong jenengane sing ngurusine niki para wali mula daerah rakyat jenengane wilayah al-wali duwe wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mula awak dhewe penerusi wali NKRI harga mati sebab ro'iyah iki beda-beda tanggung jawab. Nah inilah perbedaannya. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini gila mulano sampean iki Islam terkuat ya termasuk wong sing iso rukun beda bangsa beda suku beda agama itu prestasi besar bangsa Indonesia. Makanya kita ini selalu membangun Bhinneka, kita tegakkan Bhinneka. Bangsa minta persatuan bendera, kita berikan bendera. Pengennya merah putih, kita berjuang menegakkan merah putih simbol kebersamaan. Samaan, makanya
merah putih simbol negara biyen jaluk nyawa niku. Merah putih niku njuk sembrono sampeyan niku njaluk nyawa. Mulane nek ana acara ngene kudu ditekno merah putih. Kudu kok dijarno kotong ini. Ini tiba-tiba satu merah putih di situ. Ini ada gendera ember satu bangsa. Ini yang gendera. Orang Amerika setiap ada acara pasti ada merah putih. Ini lah merah putih simbol kebersamaan dan jaluk nyawa. Dikibarkan tembak londo. Makanya orang Jawa Tengah dia ini barna merah putih biar gak ditembak londo. Kibarkan di dalam rumah. Londo curiga cagak itu paringi tebu. Isi curiga cagak itu kayak gedang, isi curiga cagak itu kayak pari, isi curiga cagak itu kayak klopo, isi curiga gua tumpeng karui, ingkung. Begitu tumpeng ingkung entek, lo tuh gak ngerti bahwa semua itu tinggal merah tuh putih, mangan entek, pisang rontok, padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami itu. Lepasnya merah putih biru. Semua di Hotel Yamato diserbu kalau londo numpang sekutu dibombardir ribuan yang mati sampai akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pemimpin Nahdlatul Ulama gak bisa dibiarkan merah putih harga diri kami perang melawan Belanda jihad fisabilillah lahir keputusan 22 Oktober yang namanya resolusi jihad santri Nahdlatul Ulama meledak 10 November peristiwa hari pahlawan 10 November diperingati hari pahlawan 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Indonesia akhirnya bangsa ini merdeka. Begitu merdeka duwe merah putih hormat. Saiki merah putih wis gak njaluk nyowo. Njaluk ngene tok e polahmu akeh. Iki polisi ngelingno. Mana merah putihnya kan boleh. Ini merah putihnya gagah. Duwe merah putih wong Amerika bangga dengan benderanya. Kita selengker gendera ini bangga karena gendera ini sekermania gagah dengan gendera ini Habib Syekh oh apa itu gendera Coca-Cola itu dua gendera maksud kamu sebagai anak Indonesia gak punya bendera merah putih di setiap acara kalau bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia ini lakoni kamu belum nunggu saya kono sih merah putih hormati bid'ah hormat gendera itu syirik lah ini mesti zaman perang babu itu bandar gadu loh ya ini lu akhirnya kena rukun lu yang ini duit dua hal itu saya kena ada di orang Indonesia so lah kenikmatan seperti ini kan buat takut lo nanti kalau bukan kita suku syukuri fa bi ayyi ala'i rabbikum atukan mari kita syukuri maka lo kiai-kiai seneng ane rukun mangan rukun gak itu dungo rukun kiai netok sing dungo liane amin ah amin engko kabeh kok pengen melu dungo digowo ning alun-alun banyu wangi engko terus rukun karo bakul bakso karo bakul tahu rukun kan tadi siji padhe takok bakul bakso itu Islam kok gak ngono gak ditangkok sistem ro'iyah berjalan, kehidupan kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar lho Indonesia. Kiai sembahyang nek makmum merung teko enteni aja disiki. Bila perlu pujian sing dawa. Rabbana. Urung teko enteni. Tombo ati wong wis pegel nambah niatine dhewe. Dene wis gak teko-teko amu endi uruki anjang-anjang lho. Wah, teni ku selamat ya padha. Selamat iku terserah sampean, monggo dibebaskan sak senenge. Iki selamat sing tu duror. Iku mlane sampean gak pati iso melu ya. Muni-muni dhewe deh, tapi sampean gak iso melu wong sampean gak pati apal lagune. Lah nek kiai mbiyen selawatan tapi lagune dipahami wong Jawa. Wong Jawa. Ngene ta selawatan iki model ngene iki ngono. Marhaban ya nurul aini marhaban 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 jantal husain ya Allah marhaban marhaban
Assalamun zamirun ulah ini ada jendat kapan gak bisa melu ini kiai bilen, kiai bilen ini bisa melu soalnya lagunya kebiasa no. Ya Rasulullah salamun alaikum. Terus no. Ya Rabbi Aisyah. Ya Rasulullah. Ya Rabbi Aisyah. Diwanda Raji. Adapata Yaji. Solawatan ni lagune Jawa apa mono? Ojo turi putih ni mono. Sama nyontok yang sing lawas, sing anyar-anyar itu yo ape tapi sama ngini-ngini cik iso solawatan kayak lagu Jawa. Lagune Farel apa? Ojo gini banding-banding saing-saing dikira tu lagune bi. Ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rabbi Azal. Okey, enggak zaman kayak apa mu berwelase, mana gitu. Cepat tinggir. Wah, protes dia ni wah. Kamu, oh, lo cepat tinggir mau bicara dia. Yeah, tahu selawatan Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Wis. Sinau iso gelem lagu sing selawat tapi lagune Jawa. Aja lagu Jawa, syair Jawa. Tetep selawat ning lagu Jawa. Lha soal nopo? Nasibe dongane menungso ku tergantung dek iki. Ku tergantung selawat yo. Nek ati selawati mesti donga yo gandul ora tekan akhirat. Nah mulane wong iki fasilitasi akar hatinya sambung dengan selawat kayak lagu-lagu Jawa utawa lagu dangdut itu tak apa. Ngono. Nah sampean selawatan iki sing butuh yo gak menungso tok. Masih jin-jin yo butuh. Mulu sampean sekali-sekali aja selawat ngarepe menungso sak grup ning tengah alas purwa. Lung ki masih kewan-kewan yang butuh selawat kok Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin. Amin. Selawatan ning tengah alas ngene gua putri meneh. Engko sing goyang ora mek menungso tok kok pancen kono menungsane. Engko lak wit-wit goyang. Ngono iki misalnya lo kobra teko mesti goyang ngene. Kau terakhirnya paling kebiru. Oh jin. Ya Allah, buyang nih. Kau paling jinnya seneng. Ya Allah, mas, matur nuwun aku seneng selawat. Terbang lu elek uno. Terbang apa itu? Dangdung. Aku duwe, nyopen. Akhirnya sampean oleh Cirebon. Ya, aku jenenge terbang jimat. Mula wong tua-tua biar mesti duwe terbang-terbang aneh barang-barang instalasi kok. Ono, ono. Mulane kiai-kiai iki kadang ya oleh barang kok ngono iki jenenge jimat-jimat iku oleh teko kono soalnya barter. Ziarah makam. Jin-jin kan paling seneng ning makam. Soale nek ning makam iku krungu Al-Qur'an biyen iku jin-jin krungu Qur'an saking Kanjeng Nabi sing maos. Lah saiki jarang wong maca Qur'an kabeh diganti kaset. Akhirnya Qur'an kaset, malaikat sampe judek mikir Qur'an kaset. Akhirnya ono bencana, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak usah diturungi ku kaset. Nengge. Tapi ngono-ngono kiai-kiai ning kuburan seneng Qur'an dunya ditransfer ke alam gaib. Nah makhluk gaib krungu, lo cincin iki ono wong ngaji ning kuburan iki krungu nyambung frekuensine.
Mulane akhir klotek mengkorong yo. Lho iki sampean terusno. Aja kok malah mlayu. Nah sampean salah paham lagi, padahal kono iku lagi seneng sambung frekuensi. Kalau terus metu, assalamualaikum. Salam. Napa, Pak? Anu, aku tak delok kok suaramu kok koyo ngono tok. Tasbihmu ndi delok e? Akhirnya diparingi tasbih ing mriko. Nah, tasbih kok kono diusapno wong kejinan, dia langsung aras. Kadang yo aku sampean aku biyen tau ditinggali Quran. Isi kawonan Quran teko nggon aku. Kayak Quran cilik jenenge setambul tek bak gak mem. Mempandu mau ngomong biar mulai duit jimat kalau kalau sampean ya jadi ngapain menung serta matur wong lah begitu tak bepengin selawat kalau kalau kiai jabu dalam alun-alun banyu wangi rukun menung sone rukun truk yang melaku kabe payu akhirnya sampai kono ya Allah slayer payu bakul sepanduk payu sampai gagang pancing itu payu dikini-kini. Betapa indahnya kebersamaan yang dibangun oleh para ulama atas landasan iman. Walaupun atas yang berhabdillah ijami awala tabar roku. Mulut lo gini-gini akhirnya kita merasakan sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Apa kenikmatan itu? Punya kekuatan Islam terbesar di dunia, punya bangsa yang mempersatukan perbedaan, kudu dijaga. Fa insya Allah kenikmatan seperti ini akan terus dirasakan anak cucu kita ke depan yang hidup di tanah Indonesia. Amma ba'du. Lho iki dari mulai ngaji lho. Lho iki lagi pembukaan. Lho dia ini udah ngaji kan ana mukadimah amma. Lo bisa sama batu dari lo? Ya, ini kayak mukadimah. Ini kayak pembukaan, aku lo jelas memperinci tentang lahiran karo tentang hijrah. Ini lah kayak menjelaskan betapa kita punya tanggung jawab Islam dan tanggung jawab bangsa dan negara. Ngaji ngono. Soalnya ngaji ya gak sido, agama ya rusak, menungso rusak kalau bangsa dan negaranya rusak. Maka ni wahadal baladil amin ditaruh di depan sebelum lakot kholang al insana fi aksani takwim sebelum aman wa amilu sholihan. Indonesia muka-muka barokah sedaya amin ben terus nomane ye wis muka dimasik mawon kulo ya cengaleh iki lho ngene iki lho saking pintere syukur Indonesia sing muka sedaya barokah nggih al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin wa tawafu ni amal katsir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina dzikra rabbika ya Allah. Ya Allah. وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صلى الله عليه وسلم صلاة قد جعل دون الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرة المشكور في جل أولادنا ذريتنا ثلاثنا علينا علي الخير الباد المرسوم قيام قريبا لأبائنا أمهاتنا من شيخ من شيخنا وأجداد وجد من جر المشايخ والشهداء الإندونيسي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد الرضيع يقول لنا عبد رسول الله يا اكرم من يهدي الى ربك رضيا مرضيا فاغفر لعباده واخرجنا من اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اجعل امة سيدنا محمد اللهم اغفر لامة سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا. Langsung lah, langsung ya. Oh, panitia. Oh, kucing beringin. Ini kan lutut, kan.
Is. Cek aduh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah setelah usainya doa maka usailah tugas-tugas kami atas nama Sobin Bed. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan keberkahan dari Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara atau Master of Ceremony memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik lisan maupun perilaku. Dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-adama kumbina nisadatan dari mata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Thank you.
Nih, alhamdulillah. Jangan makin me, masyarakat Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala Sinta. Audio Sinta. Sinta audio sistem. Perlu aku kan. Aku tak pakai audio ni sok kepek. Gini cumpek wis gue lah, topet tapi yang aku. Audio Sinta. Audio Sinta. Iki bos e. Kalau kan nak ayo. Ada. Oke, Mas. Wala Nabi Muhammad. Anak kecil ya. Iya. Halo. Hei. Halo. Perlindungan ya. Silakan perlindungan. Coba. Ge. Namanya Rudi. Awalnya sudah panas sih. Sudah panas. Sudah panas. Oh. Bukan semangat. Semangat. Oke, lanjut ya. Oke. Hei, kawan kau lagi balik.
Ayo mas, mas. Ini Mas Aris buah Ulan Prit. Halo mas. Oke. Dadah. Oh mas. Pengajian sudah berakhir. Ini buka. Hei, Bang Kau. Hai, Ra. Aira. Yeah. Aira. Lho kok ketawa? Ketawa nih. Ini pasukan parkir, pasukan parkir. Dari Kajarta ini. Eh? Oh, ini kontaknya. Si, ini kini. Oh, kan luar. Oh. Belum ya, kita rautan badan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Bahasanya anu kayak apa? Barat ini kayak. Ya iya, anu nen. Nomor ya? Iya, nomor ini. Alat? Ini, Pak. Ini, apaan itu? Saya kayak melihat. Ya Allah, belum takut. Enggak. Oh, masih pesa mau naik. Ya, aku udah digulung, Pak. Permana? Dari Kajarta masalahnya. Kalau kunjungnya ke tanah mampu. Ayo pulang.
nyalir aku pedot-pedot. Ngapain? Nah, enggak ya. Enggak ada bau enak nang kono jan. Penontonnya wakai deh. Nyalir pedot. Perjalanan pulang, awas. Ini lho, penontonnya cik papat. Berpapat? Orang cik papat kamu. Pirang dino ngopi basah. Oke, keluar. Itu mah ora terkunci ya. Kecamu tak anu lho, tak non aktif kan. Apa nek? Kok buka diri biasanya terkunci. Maksudnya biasanya kan tidak buka kunci. Heeh. Tidak ini. Kalau yo cek aktif anone. Ini pada dipaten. Ya ting dalang kok. Bagus sih dulu uang kita paten ya. Bagus ini parkiran ya sebelas paten ya. Aku kasih sirup. Aduh. Aku kasih sirup, sehingga sirup Mas Pani bisa. Ya aku sirup sepenuhnya ngomong. Makanya ya ini pengganjing diri ngantuk kan tuh. Jadi pengen hari kering hari siapa? Hari es krim. Eh? Hari es krim. Apa ini? Ini timbang itu. Ada ular ya? Ada ular. Bahaya, bahaya, tenang. Aku pulang-pulang ini dodo di.
terus ini ambekan bekam-bekam. Kui ngetes gak wiyo awan gak istirahat sampai sore budal maneh lokasi jam bar maghrib tapi baliknya jam 6 isuk rasanya gak kuat kurang nunggu kayak wong nganu tuh tenang gitu mabuk mabuk sedang orang kayak wong mabuk enak kabur kafe. Ya, ini mah penontonnya termasuk tertib ya. Apa lagi tu? Lucu. Bersahui tinggal, biroi, biroi. Betul betul. Aku juga. Betul nak cara apa? Satu tinggal. Tahu neng omai pas aku neng Jogja aku bilang neng ayo wong gak enak ini ngelobok jamu kuat emang jamu kuat neng omai omai kan neng neng kampungan supaya terancam. Masih ya, Pak? Persen lah ini ya.
gurune ben ngantek kok sesuk bakir bareng dulu. Aku lagi bilang siana nak yang live ya minum apa nak buat kayak orang Filipin, kayak orang yang kayak orang Amerika tu modelnya kan, kan Amerika tu kayak orang Melaku lah. Kuncinya mana? Kalau sakko. Ini yang benar-benar terakhir enak-enak dulu ya. Aku mulai sini karo para ta. Heh? Ora enak. Mau mira enak. Kursi
telat. Mas, aku deh. Surah kakak TV kan aku sendiri.
Lestari ning anu kae, PMPE kan. Pas ana pentung. Iya. Kae arek cilik ganteng putih. Oh, kae? Hampir wis mimpi. Lah, kok mimpi? Ketemu iyo. Iya. Ngurus orang. Iya, itu ya. Ahmad, sapa jenenge? Mu. Ahmad, mu apa? Wah. Kae ganteng banget arek. Aduh, nane sote wae bayaran. Itu video sate yang berat banget ya. Yang saya kita dapat, nggak kita pilih. Khusus nganu ya, khusus shot ya. No. Udah khusus campur. Murah ya campur. Tapi shot itu ya lebih ya. Besar nih nganu nih grup nih. Besar nih grup kan. Nganu yang kita pakai khusus. Apa di pamer-pamer nih nggak tahu. Besar nih grup. Lagi singgung itu sih mau nanti rata share. Yo. Tak pamer lah masih. Sing enek kru ora kasih. Nah, itu lah. Ini ya. Itu api sana ya. Itu ya. Iya. Canggih ya. Mati. Oh, kurang sih tok. Ayo prajurit kentrengku mau tak tampil nih. Ya ini tampilnya ta. Ini tampil nih. Prajurit kentrengku tampil lu kan. Sinyalnya kok mati sinyalnya? Hmm. Ini. Error. Itu error.